Selamat sore, Dulur. Ini akhirnya saya cek sound ya. V3 dan V5 25 ampere. Saya menggunakan masih 45 VAC. Ini tadi saya coba menggunakan, saya main 4 ohm ya. Main 4 ohm. Oke. Ini yang seperti video pendek kemarin yang seperti saya janjikan dan juga di komunitas seperti saya janjikan, saya akan cek sound. Nah, untuk kali ini saya cek sound menggunakan 18 in dan 15 in ya. Untuk 18-18 tadi sudah saya coba, cuman saya nggak videokan. Suaranya mantap yang V3 ya, cuman ada sayangnya tadi yang V5 ini yang menggunakan Sunken ya, yang menggunakan Sunken. Nah, yang ini yang menggunakan 5 set Sunken terbakar lor. Nah, jadi ini nggak tahu berapa set yang terbakar, belum saya copot. Nah, ini sudah saya cabut untuk ke PSU nya jadi sekarang saya mencoba yang pakai Toshiba 6 set lor. Toshiba 6 set. Saya ulangi lagi, saya mencobanya menggunakan 4 ohm speaker RCF P300 dan 15600 ya, ACR. Nah, oke. Kan saya nyalakan. Nah, oke, sudah nyala. Suara kipasnya ya, musik sudah nyala. Ini akan saya besarkan volumenya. Ya, sudah terdengar ya. Bisa terdengar bassnya mantep lor, bassnya mantep bener. Oke, saya kecilkan. Untuk yang V5 ini tadi lor, seperti saya bilang di awal video, saya menggunakan atau saya mencoba main 4 ohm ya. Dia bertahan cuman sekitar 5 menitan lor ya. Bertahan 5 menit langsung tes tes tes. Langsung saya cabut. Oke.
Ini salah satu resiko ya, resiko menjadi YouTuber driver power. Oke, resikonya seperti saya bilang, terbakar sunken-nya ya. Jadi resikonya seperti itu. Bisa juga kalau powernya enggak terbakar, speakernya terbakar. Jadi itu resiko ya lor ya. Sebagai perakit, terus kita coba, kita tes, dan ya memang hobi mahal kalau orang bilang elektronik ya. Sayang ini tadi tidak saya videokan ya lor ya. Jadi sayang sekali. Begitu tes saya sudah mau videokan sebenarnya tadi. Saya nyari lagu dan saya setel. Lalu 5 menit saya coba. Akhirnya ngebul lor. Sangit. Oke. Ini untuk yang V3 lor ya. Suaranya mantap yang V3. Untuk yang V5 bassnya kurang jeduk. Jadi untuk yang bertanya V3 dan V5 enak mana mas? Nah, untuk kalau menurut saya bassnya lebih padat, lebih jeduk, lebih clear yang V3 ya lor ya. Dan yang bawah ini adalah speakon yang menuju ke 18 RCF 18 in P300. Ini halor ya. Bassnya panjang jeduk clear lor V3. Cukup dulu karena ini juga mau menjelang maghrib ya. Jadi saya matikan, saya cukupkan videonya sampai di sini dulu lur. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.